Ini teman-teman, tempat parkirnya kalau mau ke Kue Subuh sangat luas. Ini posisi jam 8.48 ya. Saya sampai di sini. Ini parkir motornya ya. Kalau di sana buat parkir itu masih luas. Ya. Jam masih kosong-kosong, jam 9 kurang 10 ya. Ini masih banyak yang kosong. Ini untuk buat motor, kalau mobil ada tersendiri lagi. Sebelah satunya lagi. Ini lihat teman-teman. Nah, ini kita menuju ini ya ke Kue Subuh dari parkiran saya. Bukan dari. Jadi setelah parkir saya baru bikin video ini teman-teman. Nah itu kalau mobil lurus ya ke sana ya, beda jalurnya mobil ke sana. Itu teman-teman, kalau mobil ke sana lebih luas lagi. Nah itu jalur mobil ini, jadi parkirnya di basement. Terus terus ini kita naik dulu, kita naik ke tempat terus punya dari basement naik ya keluar. Ini jadi sebelah kanan ini pintu masuk dan keluar motor, kalau sebelah kiri buat masuk mobil. Itu nanti pintu keluarnya. Itu pintu keluar, sana pintu masuknya. Nah ini ada sentra Kue Subuh teman-teman, punyanya Rose Brand. Brandnya Rose Brand. Oh enggak kelihatan. Nah ini kita masuk teman-teman. Ramenya bukan main ini. Ini posisi jam 9 teman-teman. Kita ambil video. Saya nggak review enak tidaknya ya teman-teman. Ini di sini daripada saya salah nanti misalnya. Ini review harga di sini yang murah-murah ini. Ini teman-teman. Wah lucu-lucu ini teman. Kuenya teman-teman. Itu teman-teman. Ini balik teman-teman. Di sebelah sini juga ada teman. Lucu. Ini jadi sebelah kiri kanan semua penuh ya. Ini kue-kue. Ini jam begini masih termasuk sepi teman-teman, karena saya pernah padat banget nggak bisa lewat. Ini ternyata masih bisa lewat. Oh lucu-lucu teman-teman. Ini kue ulang tahun ya. Iya kali ya, teman kue ulang tahun ini. Wow, lucu-lucu ini. Ini yang satu pak. Ini ada dus. Nah itu. Ini teman-teman.
Oh, lucu-lucu teman-teman. Bagus. Lucu. Kacang berapa? Ini yang saya biasa beli teman-teman. Kita beli dulu. Ini saya biasa beli ini apa yang kue tiga ambon ini enak kalau saya beli yang ada tiga rasa di sini biasa yang 25.000 mana? Apa? Yang 25. Yang 35. 25 atau 35 ya? Oh 35 ya, yang dos ini. Tadi yang 25 ada pak, yang ini 25. Oh, yang dos, sorry. Oh. Yang ini 35. Oh yang ini ya, oh, ya aku yang biasa ini yang biasa saya beli yang ini teman-teman. Ini merek dinas ini 35, ada yang 25, ada yang 20 kalau nggak salah. Bayar pandu ya? Mana ya? Tunggu. Pegang dulu sebentar. Minta kembalinya. Itu ibunya jualannya macam-macam. Ini ada, jadi harganya ada yang 25, 35 sama yang premium lagi ada. Makasih Bu ya. Oh ya kantong, ha, kantong. Oke, makasih. Mana kembalinya? Oke. Ini teman-teman. Oh, macam-macam ini apa? Ketuk limbri. Enak-enak. Oh, pokoknya yang kesini. Nah, ini apa ini? Lihat nih. Lucu-lucu ini. Ini gambar apa ini? Oh, gambar pesawat. Ini bagus banget teman-teman. Ini apa lagi ini? Oh ini teman-teman. Oh ini yang sebelah kanan teman-teman. Ini sebelah kanan. Oh. Ya, ini teman-teman ya. Kita beli tahu bandu. Nah, ini tahu satu aja. Satu berapa? Satu aja kali ya. Nah, satu aja. Oh, masih itu ya? Masih kentang kantong cukup enggak? Gitu. Cukup. Ya udah. Ini tahu saya juga biasa beli ini. Saya review yang biasa beli aja ya. Yang lain saya nggak tahu. Nah. Jadi nah, ini. Ini bapaknya. Nah, makasih Mas. Kembali berapa tuh? 30. Eh? 30. 30 udah benar ya. Nah, itu saya biasa beli itu. Ini lapis sakit teman-teman. Oh, ini lapis sakit. Oh, ini modelnya bagus banget teman-teman. Semoga rasanya juga enak ya. Saya nggak beli, paling saya nggak suka. Kalau saya nggak suka lapis sakit memang. Oke. Ini masih sepi nih teman-teman. Ini masih termasuk sepi berarti. Atau karena ini saya hari Jumat ya. Saya pernah malam minggu, waduh, tahunya udah kehabisan, nggak dapet. Bagus-bagus teman-teman. Ini teman-teman, lucu-lucu. Bunda pesannya apa? Siap gerak. Kayak kemarin siap yang pelangi itu. Yang mana? Yang bolu itu. Di mana? Udah lewat tadi? Belum. Hah? Itu kemana? Katanya sih 4 hari.
Kita kesini dulu aja, kita cari yang biasa. Oh, oke, itu apa bukan? Oh, ini yang kayak ini teman-teman, kayak Scotty Boy. Ini 5.000-an setahu saya. Bagus banget teman-teman. Ini teman-teman. Nah, saya biasa cuma beli risol ini, teman-teman. Risol pedas ini. Ini posisinya di pojok ini. Ini saya beli yang manis biasanya. Enak kalau yang manis. Ini ada 4 macam. Saya sukanya yang manis, yang isi apa kan dulu yang manis, yang isi mayones. Nah, yang isi mayones itu 410.000. Oh ya, kan masih ya? Ini dulu, pegang uang yang lama dulu. Ini mana? Ini, jadi ini ada 4 rasa. Saya mau beli yang manis di ujung sana. Yang isi. Yang manis mas, yang ini apa ini? Sama ya? Iya, ini sama. Mana? Oh, 4 mas. Yang mana aja? Yang ini tuang. Yang manis. Terima kasih mas. Ini di pojok ini ada ini. Oh. Ini tendanya harus brand ini, enggak tahu. Mana ya Pandu? Yang pelangi bukannya ini? Mana? Pandu tahu ya? Oh, ini saya ini apa? Ghost Brand. Sentra Kue Susu Ghost Brand. Ghost Brand. Ini parkir motornya di sini juga ada, tapi kalau bisa kalau masuk jangan lewat sini teman-teman. Parkirnya sempit banget, saya pernah ke sini itu parkirnya sempit banget itu. Wah, nggak manusiawi parkirnya kalau ukuran saya ini. Jadi parkirnya lebih baik di ini, di yang di basement. Jadi lewatnya kalau basement itu lewat lurusnya stasiun Senen. Nah, kalau yang ini lewat depan sebelahnya flyover. Itu wah repot banget itu teman-teman. Loh ini ulang tahun belum. Loh lucu-lucu banget. Happy birthday teman-teman. Boleh nanya mas, ini harganya berapa mas? Tak video ini mas. 90. Nah ini rata-rata 90 teman-teman. Bagus ini. Bagus banget ini teman-teman. 90. Makasih mas. Nah. Bagus banget teman-teman. Nah sekarang saya mau beli dimsum. Ini kesukaan anak saya juga. Jadi saya beli yang pasti-pasti aja teman-teman. Bentar. Aduh situ ya. Ini. Bagus banget teman-teman. Nah ini di dua aja pak, ini 20 aja pak. Nah, ya, ada. Kasih bu ya. Ini harganya 10.000-an, bang. Teman-teman. Ada nggak yang beli? Ada, nggak boleh. Banyak banget teman-teman tuh. Sini. Kayak apa ya ini? Oh, pasarnya. Ini kayak abon gulung Manokwari itu modelnya, tapi lusukan itu bukan abon gulung teman-teman. Ini apa ya? Ini tapi gulung biasa ini.
Ini apa, ada yang kue Bandung itu apa namanya? Bolu Bandung itu. Ini ada ini. Bagus-bagus teman-teman. Pokoknya kalau ke yang biasa suka kue makanan itu ke sini, waduh, bisa apa ini namanya? Bisa borong semua ini. Aduh, bagus banget. Wah, ini sampai ke sana teman-teman. Tapi saya mau putar sini. Saya mau cari pesanannya Bunda dulu. Apa? Bolu warna-warni ya. Kita cari mana? Bolu. Oh, ini live ya. Jadi kita videoin dulu. Oh, bagus ini. Berapa mas segini mas? 30. Nah, ini 30 isinya, oh banyak ini. Macam-macam 30 itu teman-teman. Bagus banget itu. Abang, kue saya berluka belum ke bawah. 30, lihat tuh, bagus-bagus teman-teman. Mana ini? Bolunya belum ketemu, bolunya bolu warna-warni kesukaan Bunda belum ketemu. Mana Padu? Ini lucu-lucu nih. Ini karakter kue, model karakter. Mana Padu? Belum? Gimana? Macam-macam. Oh, yang coklat. Bukan ini. Ini mana berarti? Sebentar, ini pesanannya yang coklat ini. Mana? Kita cari dulu, teman-teman. Atau ayah depan mana? Supaya Bandung dapat jalan. Menarik. Oh yang itu. Oh Bandung mau itu. Berapa? Ini berapa? Ini berapaan mas? 2000-an. Ini berapa? 2 apa 3? 3. 50. Berapa? 3. Ini kurang. Berapa? 3. Nanti kurang lagi satu nih. Yang coklat apa ini Bandu? Bukan? Ini bukan? Ini babak pun ada kawinnya roti kue ternyata teman-teman. Ada juga teman-teman. Ini berapaan mas? Ini berapaan? 3000. Beli 2 berarti. Berapa? Ini itu bahan roti.
Lalu pegang dulu ayah, duitnya udah habis. Udah tetap ya, pegang dulu. Kita ini apa ini? Apem panggang M Bintaro apem panggang. Kesini aja Pandu ya kali. Apa? Yang tadi kan kesana sudah. Jadi kita lewat sini yang vlog. Apa lagi Pandu? Yang vlog? Lemper. Lemper. Cari lemper sekarang. Bulu. Sama yang bulu lagi. Atau staf itu kan? Lemper kemarin mana ya yang kita beli Pandu ya? Kita cari dulu. Ini macam-macam muffin. Muffin ya. Muffin. Nah, ini muffin. Muffin ya, kalau saya muffin. Ini ada juga dimsum gitu. Ada lagi dimsum. Yo. Di mana ya Pandu ya? Yang jual lemper itu hari sana ya kayak ujung sana kali. Boleh silahkan. Ini karakternya lucu ya teman-teman. Lucu banget ini karakter. Orang ngomong belum datang, ngomong gitu 2 kali. Benar. Lucu, bagus teman-teman. Nah, ingat saya yang ini yang ayah biasa beli lemper. Ini. Yang kemana kan dia? Benernya bukan? Biasanya. Oh iya, kita sari. Berapa? 2.000-an, 1.500. Ada 2.000. Berapa waktu? 23. Ini 5. Sampai ke 1.000. 23, 27. Pegang kurus bentar. Ada 2.000. Ada 2.000. Ya. Lima aja mas. Yang mana? Yang ini yang enak. Berapa? 2.000. Hah? 2.000 juga? Iya. Berapa? 5 aja. Kasih. Oke, makasih ya. Pegang. Ini bermacam-macam merek kalau lemper ini bingung saya juga yang bagus yang mana. Tadi dibilang biasa saya Getasari, tapi ditawari yang merek lain. Oke, kita terima aja. Mudah-mudahan enak. Ya. Nah, ini pusat Getasari ini. Oh ini teman-teman,
Saya jadi kalau mau ngadem ini bisa lewat sini. Kita lewat sini, teman-teman. Jadi kalau mau ngadem itu masuk aja lewat, enggak tahu ini apa istilahnya. Ini yang baru, bangunan yang baru. Ini ada AC-nya. Ini ngadem juga dia. Orang-orang pada makan di sini. Ini ngadem di sini. Orang-orang pada kayaknya sudah tutup. Lah, jangan-jangan tutup juga ya pintu masuknya ya. Pintu masuknya tutup enggak ini kira-kira? Wah, kalau tutup ya udah balik lagi berarti. Buka apa tutup? Hah? Oh, buka. Nah. Jadi kalau mau ngadem di sini masih adem ini, ada AC-nya, enak. Saya biasa kalau misalnya ke Senin ini sore, gue subuhnya belum buka jam, biar bukanya kan jam 7, nah nunggu sampai jam 7 itu bisa ngadem di sini. Terus sholat di atas, masjidnya bagus. Di lantai paling atas, terbuka, itu bagus. Nah ini masih ini. Nah ini, jadi ini menuju parkiran ya. Jadi kalau ke parkiran lewat sini bisa. Tapi kalau dari parkiran naik ke sini saya nggak tahu, belum tahu saya jalannya ada nggak. Ini lumayan kan. Nah itu pintu masuknya. Oke, oh itu pintu masuknya sebelah sana tadi. Ini pintu masuk pejalan kaki kalau itu. Nah ini motor masuk sini, langsung turun ke bawah, langsung kembali ke parkiran lagi teman-teman. Ya, saya udah pulang. Ya. Ini teman-teman. Itu parkiran. Kalau motor belok kiri, mobil lurus, masih lega gitu. Jangan parkir di atas tadi kalau nggak mau repot tuh, teman-teman. Di atas repot banget parkirnya. Nah, parkir motor kan lega. Lega kalau di sini teman-teman. Basement itu enak pokoknya. Ini posisi mungkin sudah jam berapa ya? Jam 9 lebih. 9.30-an lah kayaknya. Ini masih apa ini parkir, no ini parkir, parkir di sana loh. Kalau di sini padat ya yang sebelah sini, tapi di ujung sana masih banyak ruang kosong teman-teman. Gak usah khawatir teman-teman, parkir masih lega ini. Kalau di sini beda sama di atas tadi, udah umpel-umpelan, kalau hujan kehujanan. Ini lega banget teman-teman. Nah, sampai kita di sini.